Selamat pagi, morning-morning, sahabat-sahabat, kawan-kawan, godong-godong. Pagi ni aku nak pergi tengok tajur aku pasang semalam. Aku pasang dua orang dengan pioh. Jadi aku tak rakam masa-masang. So geng, hari ni kali pertama aku buat konten selepas bini aku salin. So bini aku bersalin scissor, operate. Dipayuhlah sikit nak buat konten. Aku buat mungkinlah seminggu sekali je yang termampu. Okay geng, aku dah sampai dekat sungai ni. Harap-harap pagi ni rezeki lah. Semoga anda juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki dan semoga berceria-ceria selalu. Alright geng. Aku dah sampai dah dekat sungai. Perjalanan dari rumah ke sini mungkin dalam 40 minit gitu lah. Jauh juga. Nampaknya tajur hari ni sunyi. Tak ada kat sini. Tak kena. Allah. Ya ni dah kena tarik. So yang tu pun tak ada. Maknanya kawasan ni ada tiga. Senyap sunyi. Tak ada. Tak ada rezeki. Okay. Kita tengok yang lain pula. Alright. Okay geng. Aku dah pun dah turun. Dah turun. Okay. Kalau ada hasil kan aku habis. Oh, yang ni geng. Sambar tak kena. Kosong geng. Kawasan ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kosong juga. Tak boleh buat apa. Tak ada rezeki. So, jom kita tengok yang lain pula. Hai, 10 mata lebih dah. Tak ada mengena seko pun lagi ni. Aduh. Tak ada rezeki dalam ni, ada satu. Tapi tak ada kena juga. Tak ada rezeki lagi. Alright. Kat sini ada satu. Umpan habis. Ikan tak ada. Alright. Okay. Ini kali pertama. Putus. Tak tahu benda apa yang ambil. Putuslah pula. Masih tak ada rezeki lagi. Jom kita tengok yang lain pula. Ini pun tak ada juga. Aduh, susah tu cari ikan ni. Hari ni. Tak ada, geng. Ni. Ay, banyak kosong ni. Kosong, geng. Baru satu putus. Orang tinggal dulu. Ikut lain kali nak datang. Hmm,
Dahlah brutal seorang. Bukan. Tak ada. Okey eh. Kalau ada hasil baru aku. 20 lebih. Dekat 30 dah. Kau dapat sekor. Allahuakbar. Mahal tu rezeki ni. Okey. Tu dia seko. Dah rakam tekan dah tadi. Tak. Satu joran kena buat lari. Hilang. Hak yang lari tadi. Rasa tadi ikan rasa. Oh, boleh tahan saiz. Okey, ni lah dia, geng. Adalah setengah kilo Aduh. Mungkin tak kemas malam. Macam ataupun patah ke. Tak kemas ke. Rekor je. Hari ni. 30 lebih kan. Jorang. Okey. Ya, aku pergi buka yang tak kena tu. Wah, situ cabut juga. Situ tercabut juga. Aduh. Okey, geng, ada seko lagi. Alhamdulillah. Itu dia. Tak besar mana. Tapi boleh lah. Ni dia. Ni. Alright. Tu dia. Alhamdulillah. Banyak yang tak kena hari ni. Banyak yang gagal. Banyak aku pasang ni sebenarnya. Dekat 40. Tapi ikan kurang lah sini. Umpan habis. Ada dua je setakat ni umpan yang tak laku. Jom kita tengok lagi. Tak banyak lah. Rasanya ada tiga je lagi. Satu yang tu tak kena nampaknya. Yang tu tak kena. Tengok bawah tu satu. Last. Bawah satu. Alright. Maaf lah geng. Kalau video aku tak sempurna. Seorang yang payah ke buat kerja ni. Sebenarnya. Hari ni ada 3 ekor je. Aku rakam apa yang termampu lah. Ingatkan cari rezeki. Tapi kurang. Macam mana. Cukup alhamdulillah ada. Mungkin aku kalau dapat. Cuba aja lah. Seminggu sekali lah buat konten. Sebab. Aku. Bini aku. Rumah aku. Operate. Bersalin operate. Payah lah. Nak keluar. Nak uruskan makan ni apa semua. Tapi aku cuba juga lah. Buat konten kalau tak ada tu nak buat macam mana. Alright. Kat sana tu ada satu lagi kalau korang perasan. Satu tajuk tapi tak ada hasil. Alright. Dan bawah tu ada satu lagi. Tak tahu ada hasil ke tak. Putus geng. Putus. Nampaknya. Dah kena ambil dengan biawak. Ya, jari ni kena ikan. Tapi. Jari pula dah. Tajuk ni kena ikan tapi kena ambil dengan biawak.
tu ada kesan biawak. Tengok pada tebing kesan biawak. Tak boleh buat apa lah. Alright. Tak ada rezeki lah. Okay gang, inilah tiga ekor rasanya. Tak besar, kecil-kecil je. Saiz comel-comel je je. Buanglah singkat ni panjang-panjang. Senang nak bawa adik. Maaf lah geng kalau rakaman aku tak sempurna. Susah buat kerja. Tiga ekor ni adalah kot sekilo. Sekilo lebih sikit je. Kan kecil-kecil kan? Jangan mengamuk. Kena solid hook. Ni dia mata yang aku pasang semalam. Se-30 tak kurang lah. Tapi mungkin lebih. Alright. Dapat 3 ekor ya. Alhamdulillah. Okey, semuanya barang sidang guni senang nak bawa. Alright. Inilah kawasan sekeliling. Dalam hutan kan? Alright. Jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih support. Jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum. Bye-bye.